Jadi ini merupakan sebetulnya merupakan kegiatan rutin Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bandung dalam rangka pemberdayaan UMKM, gitu kan? Secara mikro, tapi kalau secara makro kita adalah pemberdayaan perekonomian, gitu kan? Sehingga perekonomian berbasiskan kerakyatnya betul-betul menjadi perhatian Pak Wali Kota. Nah, kalau saat ini merupakan program pemberdayaan kolaborasi antara Dinas KUMKM, kemudian Widyatama, dan ada lembaga, satu lembaga yang baru dibentuk oleh Pak Wali Kota adalah BEEC, Bandung Empowerment Economic Center. Nah, konsep-konsep BEEC ini banyak konsep pemberdayaan ekonomi, salah satunya adalah melalui pelatihan hemat energi, perakitan lampu hemat energi dan ramah lingkungan. Dan ini nanti dari hasilnya akan ada nilai ekonominya, akan disalurkan dan dijualkan, seperti itu. Nah, jadi ini betul-betul produk lokal Kota Bandung yang diinisiasi oleh BEEC. Jadi nanti ini bisa produk Bandung ini nyalanya di seluruh Indonesia, akan seperti itu. Seperti itu. Nah, kemarin waktu yang angkatan pertama di Spora ya, itu untuk supply di satu kawasan di Belitung atau di Bangka. Nah, ini nanti ini untuk di daerah Purwakarta ya, Purwakarta. Nah, pembuatannya dilakukan oleh para pelaku UMKM gitu. Jadi sebuah program kolaborasi Pentahelix antara pemerintah, perguruan tinggi, pengusaha, dan praktisi dan pelaku-pelaku ya UKM yang lain gitu, kan, seperti itu. Ini pemberdayaan yang insya Allah nanti akan bisa mampu mendukung perekonomian masyarakat Kota Bandung, khususnya para pelaku UMKM, seperti itu. Itu alasannya. Apa saja manfaat bagi peserta yang mengikuti pelatihan ini? Pertama, jelas skill ya. Mereka akan mempunyai skill, keahlian baru di bidang perakitan LIMAR ini, lampu hemat energi dan ramah lingkungan ini. Nah, kedua, bisa jadi setelah mempunyai skill bisa jadi sumber penghasilan, kan, seperti itu. Gitu kan, bisa nanti secara rutin bekerja sama dengan BEEC memproduksi lampu ini, gitu kan, seperti itu. Itu barangkali manfaat bagi mereka, meningkatkan keahlian dan meningkatkan taraf ekonomis nanti secara tidak langsung, kan, seperti itu. Kalau secara langsung meningkatkan skill, secara tidak langsung meningkatkan perekonomian mereka, penghasilan mereka dari hasil penjualan lampu ini, kan, seperti itu. Ya, strategi dinas dalam mendukung kegiatan UMKM khususnya tidak hanya ini. Jadi dinas itu sesuai fungsinya menjadi fasilitator dan regulator. Regulator itu mengatur bagaimana khususnya melakukan bisnis-bisnis yang sesuai dengan ketentuan, kan, melakukan usaha yang sesuai ketentuan. Kemudian fasilitator itu kita memfasilitasi permodalan, walaupun kita tidak memberikan modal langsung berupa uang, tapi kita bisa mempertemukan antara perbankan maupun non perbankan, lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan dengan para pelaku UMKM ini. Minimal mereka bisa membuat sebuah usaha yang prospeknya bankable, bisa diberikan pinjaman minimal. Nah, karena untuk menyambut untuk mengantisipasi program pemerintah, kan, sekarang khusus untuk UKM itu bunga itu 7%, KUR itu, kan, kemudian pajaknya juga hanya 0,5% ya, 0,5% pajaknya. Nah, untuk itu dari aspek
kebijakan permodalan sudah dilakukan seperti itu, kita tinggal mencari channel-channel keuangannya, kita tunjukkan kepada pelaku UMKM bahwa apabila Anda berusaha sudah menjadi menarik perhatian lembaga keuangan baik perbankan UMKM, maka sudah disediakan slot-slot khusus untuk para UMKM dengan berbagai fasilitasnya gitu. Kemudian fasilitasi untuk peningkatan kemampuan, ya sekarang kursus-kursus Pak, sering itu kursus-kursus kita. Ini yang keberapa kali ya, di tahun 2019 ini mungkin yang terakhir ya, dari mulai seperti desain, kemasan, digital marketing, kemudian kewirausahaan, pembukuan, dan berbagai lain materi-materi diklat yang berkaitan dengan skill untuk menjadi entrepreneur gitu kan, wirausaha baru, baik kepada wirausaha yang sudah berjalan maupun menciptakan wirausaha baru kan, seperti itu. Cuman khusus pemerintah Kota Bandung itu kewenangannya ada di pengusaha mikro, fokusnya di pengusaha mikro yang modalnya atau asetnya 50 juta, omsetnya 300 juta. Kalau di atas itu sudah kecil menjadi kewenangan provinsi, walaupun pada kenyataannya kita tetap berkolaborasi antara provinsi, pusat, dan Kota Bandung. Kemudian kita juga memfasilitasi ke lembaga keuangan yang resmi untuk memberdayakan UMKM, seperti contoh LPDB ya, LPDB. Kita mempertemukan antara pelaku UMKM dengan pengusaha-pengusaha yang sudah besar. Kita ingin bahwa pengusaha besar itu memprioritaskan dulu untuk mereka jual, misalnya dengan retailer gitu ya, dengan para retailer itu produk-produk UMKM dulu dong gitu kan, untuk dijual, sehingga betul-betul keberadaan pengusaha besar itu menjadi kemitraan bagi usaha mikro ini Bapak angkat kan, seperti itu. Jadi kita mempertemukan antara temu bisnis antara tadi pengusaha yang besar dengan para pengusaha mikro ini, seperti itu. Kemudian pemasaran yang lain bentuknya pameran Pak, pameran-pameran gratis buat mereka ya Pak, ini diklat, promosi produk itu gratis. Nah nanti tanggal 22 ada Bandung Expo ya, di BEC. Nah itu unggulan-unggulan kecamatan diseleksi oleh kecamatan, kita kumpulkan, mereka dicoba untuk bersaing di mall kelas BEC, walaupun hanya 2 hari kan, seperti itu. Itu sekitar 50 UMKM di situ diberi kesempatan untuk mempromosikan produknya di BEC, Bandung Electronic Center. Tadi kan kita mewujudkan pentahelix kan gitu, mewujudkan kerjasama antara perguruan tinggi, pemerintah, pelaku usaha, kemudian akademisi kan, seperti itu. Nah inilah bentuknya, bentuk kerjasama dengan kemarin kita dengan Unpad. Unpad punya konsep khusus PKL ya, punya konsep untuk membuat PKL yang betul-betul halalan toiban, PKL yang sehat. Nah para PKL di PKL binaan di Malabar sebanyak 18 orang itu oleh Unpad sama seperti ini dilakukan pelatihan, bagaimana membuat produk-produk yang bersih, halal, berkualitas, bagaimana higienis sebuah produk kuliner, karena di waktu itu memang pelaku PKL kuliner banyak. Dengan ITB besok 7 UMKM besok diskusi dengan startup-startup yang sudah maju di ITB, diskusi besok jam 2 siang ya, jam 2 siang gitu kan. Kita terus melakukan jejaring gitu kan. Nah terakhir konsep kita ingin menyatukan antara, saya kan dinasnya koperasi dan UMKM. Nah bagaimana koperasi-koperasi ini bisa bersinergi dengan para UMKM? Bukan hanya UMKM membentuk koperasi, tapi koperasi yang sudah ada bisa bersinergi dengan UMKM. Apakah itu dari aspek produknya, dari aspek permodalannya? Kita sekarang sedang melakukan semacam apa ya, kajian dengan BEC tadi, Bandung Economic Empowerment Center, sedang melakukan formulasi seperti apa kolaborasi atau sinergi antara koperasi dengan para UMKM. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Herna Hendriana, MM sebagai Kepala Balai Latihan Koperasi dan UMKM Kota Bandung.
Hadirin yang saya hormati, tadi sudah berlangsung praktek pelatihan kewirausahaan melalui produk hemat energi dan ramah lingkungan. Barangkali saya menambahkan sedikit apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas. Sejauh mana kerjasama tentunya Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung dengan Universitas Widyatama. Hadirin yang saya hormati, Universitas Widyatama merupakan salah satu universitas yang besar di Kota Bandung. Makanya kami Dinas Koperasi sejak tahun 2016 sudah melaksanakan kerjasama dalam rangka bagaimana mensukseskan program Wira Usaha Baru yang digagas oleh Bapak Wali Kota Bandung ketika itu, yaitu Bapak Ridwan Kamil. Program Wira Usaha Baru merupakan program 100 percetakan Wira Usaha Baru Kota Bandung yang digarap oleh beberapa OPD, yaitu Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung, Dinas Perdagangan Perindustrian, Disnaker, Dispora, Disdik, dan Dinas Pertanian. Nah, sejak tahun 2016, kami bekerjasama dengan tim narasumber dari Widyatama. Selain itu juga, kami juga sudah kerjasama dengan Widyatama dalam rangka bagaimana peningkatan sumber daya manusia, khususnya para pelaku UMKM dari sisi digital marketing. Jadi bagaimana pemasaran produk bagi pelaku UMKM ini dari berbasis digital marketing. Nah, saat itu kami bekerjasama untuk kurang lebih 150 orang dilatih di Widyatama, bekerjasama dengan Fakultas Bisnis dan Manajemen, bekerjasama dengan Prodi di bidang digital juga. Nah, alhamdulillah, selain itu juga kerjasama yang telah dilakukan, kami juga kerjasama dengan Fakultas DKP, Desain Komunikasi dan Visual, yang dipimpin oleh Ibu Ane tentunya. Kerjasama bagaimana pelatihan desain kemasan produk bagi para pelaku UMKM di Kota Bandung. Saat itu tim dari Widyatama turun untuk memberikan, memfasilitasi pembuatan sebuah produk yang bagus, termasuk bagaimana foto produk, sehingga akan meningkatkan kualitas produk dari produk-produk UMKM di Kota Bandung. Hadir sekalian, selain itu juga pada kesempatan ini kami juga hadir di Widyatama untuk kerjasama bagaimana pelatihan hari ini, tentunya selama kurang lebih 4 hari, kewirausahaan di bidang produk melalui produk hemat energi ini. Kami difasilitasi oleh Widyatama bekerjasama bagaimana peningkatan pemanfaatan hemat energi ini praktek bagi masyarakat, sehingga akan meningkatkan nantinya bagaimana secara ekonomi bagi mereka. Nah, selain itu juga kita berharap ke depan kita tidak putus-putusnya bagaimana kerjasama antara Widyatama dengan kami Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung dalam rangka pemberdayaan ekonomi, baik itu untuk koperasi juga UMKM. Bahkan kami berharap ke depan tentunya bagaimana UMKM atau koperasi yang telah kita latih ini ada kerjasama dengan Widyatama, sehingga anak-anak diri kita, mahasiswa yang barangkali praktek itu, bisa juga ada simbiosis mutualisme, bekerjasama bagaimana dari sisi keilmuannya bisa aplikasi untuk mendampingi para pelaku UMKM Kota Bandung. Misalnya bagi jurusan akuntansi, bagaimana mereka ada secara langsung membina baik itu koperasi maupun UMKM dari sisi pembukuannya secara tertib. Bagi mungkin di bidang digital, mereka akan memfasilitasi membuatkan web bagi para pelaku UMKM, sehingga produk mereka akan digital marketingnya sangat bagus sekali. Selain itu juga mungkin untuk teknik industri, mungkin bisa memfasilitasi bagaimana produk-produk mereka akan lebih meningkat kualitas produknya. Selain itu juga mungkin di bidang pelatihan ekspor-impor, bagaimana mereka memahami prosedur ekspor dan impor, sehingga produk mereka tidak hanya dilaksanakan pedagang di dalam negeri, mungkin bisa produknya bisa ke luar negeri melalui keilmuan yang akan diberikan mungkin oleh Sivitas Akademi Universitas Widyatama. Itu terima kasih mungkin dari kami yang akan kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.